Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ali aja. Ya, di sini ya pertama-tama mengingatkan yang belum sempat subscribe channel Ali aja, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Gratis-tis-tis ya. Di sini saya akan mau mereview pembangunan Madin Miftahul Ulum Grogol ya. Seperti ini lantai 2, ini lantai 1. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu pelaksanaan Madrasah Miftahul Ulum dan TPQ-nya, baik itu secara material, pikiran, tenaga, sukarelawan, harta dan lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih khususnya warga Grogol dimanapun berada, di desa dusun Grogol maupun di luar kota. Kami ucapkan terima kasih ya, karena ini tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tidak ada. Ini semua dari swadaya masyarakat dusun Grogol semua ya, dimanapun berada. Kamu terima kasih ya. Kita review. Kita mulai masuk. Ini ruangan kurang lebih 5 meter lebarnya dan meter persegi lah ya. Ini lantai 1. Ini kurang lantai keramiknya belum, dan apa itu, jendela kosongnya belum, jendela depan ini menghadap ke utara belum. Ini ada pembatas, ini dinding pembatas ya, ini pembatas ruangan, nanti kan diberi dinding maupun rolling door ya. Kita tunggu video berikutnya. Dan ini ruangan yang kedua yang masih lantainya belum diulur, hanya nanti malam akan diadakan roan untuk penggurukan supaya diguruk dengan pasir atau kora dulu, kemudian mau diperluan. Ini masih siang untuk penanda ini, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di bawah 3 ruang, di atas 3 ruang. Rata-rata kurang kosan belum, dan dindingnya masih tebel. Nah, kita tambah depan. Ini nanti kantor, banyak kan belum kantor suatu saat ada. Tambah depan karena menghadap ke utara ya. Ini enggak ada jendelanya, yang ruangan paling dekat ini kan enggak ada jendela luar, adanya jendela dalam itu. Ini tambah luar, jendelanya segini. Ini tambah luar.
ini masih ada jalan kurang lebih 2,5 meter atau 2 meter lah, cukup lah untuk anak-anak ya kan, anak-anak berlalu lalang masih cukup. Ini jendela, ini nanti kosan pintu. Ya. Untuk tangga itu posisinya tangga ke lantai kedua itu posisinya di sini. Ini ya. Ini besi untuk membuat struktur tangga. Ini belakang, tidak masuk dari depan, masuk dari belakang masuk tetangga lantai 2. Ya, ini kelas 1 ruangan di atas lantai 2 ruang kosan, dan atapnya pasang semua kereng kayu, dari gentengnya itu dan kerja aluminium. Kita lanjut ke ruangan sebelah, ini lantai 2. Rata-rata kurang kosan dan keramik dan dindingnya belum dibuat terapi. Ini lantai berikutnya, lantai 3, lantai yang ketiga, lantai 2 yang berada di ruangan ketiga. Ruangan nah, prokesnya sama. Ini ada air, tadi malam kemarin hujannya lebat banget. Ini tangga, ini rencana mau tangga menuju lantai kedua. Itu kantor nanti, kantor dan guru. Pagarnya agar tutup sekalian.